dikit Pak Syukur, Pak. Emosi kenapa? Ya karena dia terberak dalam celana itu. Terus abang pukul dia? Ya karena kita emosi, tinggal sengaja kita tendang. Terus abang tahu dia meninggal dari mana? Ya saya biarkan dia 1 jam, dia sama sekali gak bergerak. Di situ saya curiga bahwa dia meninggal. Dia mati? Hmm. Itu abang tendang, abang pukul, abang banting-banting gitu ya? Tidak, saya tendang 1 kali aja. Oh gitu? Bagian perut. Di perut? Pas tahu dia meninggal itu langsung abang buang? Tidak, waktu saya tahu dia meninggal, saya itu terpanik. Dan saya menyimpan dia di belakang koper. Hasil otopsi. Untuk otopsi itu ditemukan ada tanda-tanda kekerasan di bagian ginjal kanan. Ada pendarahan, kemudian selaput usus juga ada pendarahan dan memar di bagian usus. Ini yang mengakibatkan matinya korban. Itu dua anak, kepada pemandangan 15 tahun, darah atau tidak dilakukan oleh orang tuanya sendiri ditambah sepertiga. Dan kemudian mungkin kita juga ditemukan ke pasal 38 dan juga pasal 351 ayat 3 yang mungkin mengakibatkan meninggal dunia. Terkaitkan juga dengan pasal 356 di mana yang melakukan kejahatan adalah orang tuanya dan juga ditambah sepertiga hukuman hukumannya.